Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dealer. Kali ini kita rencananya mau cek lokasi ini mas bro, ke daerah Wonokerto ya, tepatnya area tol Semarang Demak antara desa Kedunguter dan desa Dukun. Bagaimana keadaannya, dapat poin berapa dan apa saja kita kali ini? Yuk langsung saja kita gias mas bro, simak terus ya. Seperti biasa mas bro, kita tengok-tengok ya mas bro ya. Kalau kita melipir-melipir itu seperti ini ya. Kita tengok-tengok mas bro. Wah, banjir nih mas bro. Wah, lah itu banyak banget ini mas bro. Anakan ikan gabus ya mas bro ya. Ini bayong kutuk ini mas bro. Wah, banyak banget mas bro. Ini masih kecil-kecil mas bro. Ini warnanya masih merah ya mas bro ya. Wah, banyak banget ini. Biasanya kalau anakan banyak seperti ini biasanya indukannya itu besar ya mas bro ya. Wis banyak banget ini mas bro. Boleh, tapi kasihan ya mas bro ya. Indukannya ini mas bro, lari ke sini mas bro. Itu tadi kelihatan besar banget ya mas bro ya. Wah, tapi kalau seperti ini kita nggak tega mas bro, kita tinggal saja mas bro. Kita lanjut melipir-melipir lagi ya mas bro ya. Itu kasihan mas bro kalau indukannya ditembak nanti anaknya bakalan mati mas bro. Nah ini mas bro sudah sampai sini mas bro. Cepat banget ya mas bro ya. Yuk lanjut saja mas bro, kita lanjut ke lokasi lagi mas bro, cari-cari lokasi lagi ya mas bro ya. Setelah capek melipir-melipir muter-muter dan belum dapat hasil juga, akhirnya kita kembali ke spot yang biasanya ya mas bro ya, yaitu Sungai Pilang. Seperti di video saya yang sebelumnya saya sudah bilang, hanya disinilah salah satu spot yang bisa kita andalkan ya untuk saat ini, tapi ya dikarenakan masih banyak tempat yang belum tergenangi air mas bro. Wah ini lagi mas bro, ini ada buabon lagi tongok-tongok di pinggiran ini mas bro, tapi sayangnya ini lagi ini ya mengasuh anak mas bro. Wah kalau musim-musim seperti ini mas bro, ada kalau sudah ada hujan itu biasanya pada ini ya, ikan pada beranak mas bro, pada musim kawin, dan juga ada yang beranak juga ini mas bro. Ini anakannya ini masih kecil-kecil banget mas bro, banyak banget. Tapi ini kita mau shoot juga kasihan mas bro, kita tinggal saja ya mas bro ya, kita lanjut melipir lagi mas bro. Kasihan mas bro, biar besar dulu mas bro. Yuk lanjut mas bro. Waduh kabur ya mas bro, itu tadi ada penampakan ya mas bro ya. Ada ikan gabus mas bro ini. Waduh mana tadi. Nah ini mas bro, langsung kita sikat ya mas bro ya. Marki shoot mas bro, mari kita shoot. Aduh gak kena mas bro. Aduh, itu tadi pasernya lari di atasnya ya mas bro ya. Maklum mas bro, itu tadi ikannya di kedalaman ya mas bro ya. Harusnya kita bidiknya itu di bawahnya mas bro. Aduh. Wah, rumputnya. Wah. Ini mas bro, ada rombongan ini mas bro. Marki shoot mas bro, nggak usah pakai lama mas bro. Yah, kena mas bro. Wah, itu benangnya lari itu mas bro. Wah, tapi kok berhenti ya?
Wah, tapi kena Mas Bro, alhamdulillah Mas Bro. Dapat poin Mas Bro, akhirnya Mas Bro setelah muter-muter kesana kemari, motor-motoran menghabiskan bensin, tapi nggak masalah, ini Mas Bro akhirnya terbayar sudah ya Mas Bro ya. Kita mendapatkan poin juga Mas Bro. Udah mantap. Waduh, nyangkut. Duh, nancep. Wah. Lumayan Mas Bro. Akhirnya dapat poin juga Mas Bro. Wes. Walah, nyangkut. Aduh. Wes. Soalnya kalau musim-musim seperti ini, musim nanggung ini juga agak susah ya Mas Bro ya. Nanti kalau sudah ada banjir, nah itu baru banyak ikannya Mas Bro. Mantap Mas Bro, segini Mas Bro, meskipun kecil ya Mas Bro ya, tapi alhamdulillah akhirnya dapat poin juga Mas Bro. Kita lanjut Mas Bro, kita lebih ke utara lagi ya Mas Bro ya, jangan lupa kita sambil tengok-tengok Mas Bro. Wis, itu kita sudah sampai di pintu air Kedung Muter ya Mas Bro ya. Nah, kita kembali Mas Bro, karena tadi kita sempat nyanggung juga sepi, nggak ada penampakan Mas Bro. Kita lanjut. Mas Bro, ada penampakan Mas Bro. Itu cukup lumayan gede juga ya Mas Bro ya. Marki shoot Mas Bro. Mari kita shoot. Wih, strike lagi Mas Bro. Wih, kena Mas Bro. Wih. Itu lari ke sana itu Mas Bro, lari ke tengah. Wih. Muter-muter Mas Bro. Wah, berontak-berontak dia Mas Bro, muter-muter itu. Wih. Ini pasnya nancapnya terlalu dalam Mas Bro. Wis. Wah. Mantap Mas Bro. Ini lumayan besar nih yang ini Mas Bro. Wis, mantap. Poin yang kedua ya Mas Bro ya. Wis. Jos Mas Bro. Akhirnya. Wis, ini ya. Ekornya merah Mas Bro. Ini kepalanya juga merah ya Mas Bro ya. Nah, kita balik saja. Yes, mantap Mas Bro. Lanjut Mas Bro. Kita kembali ke selatan lagi ya Mas Bro ya. Kita melipir ke selatan lagi Mas Bro. Ini tadi kita jalan ada penampakan Mas Bro, langsung kita berhenti Mas Bro. Nah, itu dia Mas Bro di atas daun pisang itu ya. Aduh. Nah, itu dia Mas Bro. Marki shoot Mas Bro. Mari kita shoot. Wuh, tarikannya mantap ini Mas Bro. Benangnya kuabur, benangnya dibawa lari ya Mas Bro ya, kencang banget ini Mas Bro. Wih, mantap ini tarikannya, mantap ya. Wih, mantap Mas Bro. Akhirnya dapat poin lagi Mas Bro, dapat tambahan poin lagi ya. Wulah, ini tapi nyangkut ini Mas Bro. Wulah, berat banget Mas Bro. Wulah, nyangkut ini ya, kedebok pisang itu ya, daunnya ya, pelepahnya Mas Bro, maaf sorry salah. Udah, kita dekatin Mas Bro. Udah, berat banget. Wah, kalau begini ya kita harus mau tidak mau kita harus deketin Mas Bro, kita turun ya Mas Bro ya. Seperti biasa Mas Bro, kita ini ya, kita taruh unitnya dulu Mas Bro. Wah, itu wah keluar. Wah, ini kayaknya wis, kita taruh dulu lah, repot Mas Bro kalau enggak kita taruh ya. Wah, kita turun Mas Bro, kita deketin Mas Bro. Kalau putuskan sayang ya Mas Bro ya, ikannya mati tapi enggak kena ya, mati konyol itu namanya Mas Bro, kasihan Mas Bro, iman-iman istilah jawabnya Mas Bro. Wes, itu nyangkut. Wah, nyangkut pelepah daun pisang ya Mas Bro ya, pantesan berat banget ini. Kalau pelepah daun pisang itu ulet banget ya Mas Bro ya. Udah, alhamdulillah Mas Bro,
akhirnya kena juga mas bro. Wis mantap, mantap mas bro. Jos gandos ini lebih besar lagi ya mas bro ya. Wis mantap, ini kena telinganya mas bro. Lanjut mas bro.